bang, ready to fire. Countdown. 4, 3, 2, 1. PT Pindad secara resmi mengadakan program peningkatan kemampuan untuk armada tank Harimau. Dalam program penting ini, PT Pindad pun menggandeng Allison Transmission yang berbasis di Indianapolis, Amerika Serikat sebagai mitra utamanya. Allison Transmission merupakan pabrikan komponen transmisi otomatis untuk kendaraan berat dan militer terbesar di dunia. Perusahaan ini bisa dikatakan terbilang aktif dalam program pertahanan negara-negara di seluruh dunia. Melansir dari Business Wire, Allison Transmission dengan bangga bekerja sama dengan Caterpillar Defense, VNSS Turki, dan PT Pindad untuk menyediakan tank medium baru untuk TNI Angkatan Darat yang dikenal dengan nama Harimau. Usai PT Pindad mengumumkan armada tempur terbarunya yang bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika itu, maka militer Indonesia pun lagi-lagi menjadi sorotan dunia akibat bertambahnya armada baru untuk TNI Angkatan Darat. Armada baru ini disebut-sebut akan sangat membantu pasukan TNI Angkatan Darat dalam melancarkan pertempuran di berbagai medan di daratan. Tank Harimau mengandalkan teknologi transmisi lintas penggerak dari Allison. Sistem ini sudah dirancang untuk kendaraan tempur jalur menengah dan menyediakan tenaga penggerak, kemudi, dan pengereman. Business Wire mencatat transmisi otomatis yang diproduksi dengan lisensi oleh Caterpillar Defense asal Inggris ini telah dipercaya menggerakkan kendaraan tempur di seluruh dunia selama beberapa dekade. Medium tank Harimau ini merupakan tank kelas menengah yang dilengkapi dengan Thomen turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Tank Harimau ini merupakan kendaraan tempur produk terbaru dari PT Pindad yang didukung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Darat. Tank Harimau ini juga didesain secara khusus untuk bertugas di negara beriklim tropis seperti Indonesia karena memiliki bobot yang lebih ringan dari main battle tank. Program pengadaan Tank Harimau ini merupakan salah satu simbol modernisasi militer Indonesia yang mendapatkan prioritas tertinggi saat ini. Tank kelas menengah ini telah melewati pengujian ekstensif oleh FNSS Turki dan PT Pindad Indonesia, dan sekarang Tank Harimau ini telah memasuki produksi massal. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen untuk kemajuan bangsa Indonesia dan jangan lupa klik subscribe.